Ya ikhwati, mada naqul? Ya Allah, luar biasa. Saya sampai ingat nitik air mata saya itu, dia yang baca Quran terbata-bata tapi kemudian mengatakan kami akan bangkit dengan Quran. Saya ingat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika kemudian disiksa sama Umayyah bin Khalaf, ditarik dari dalam kota Makkah keluar, ditindih batu di atas pasir membara, terik mentari membakar, dicambukin sama dua bersaudara Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf sampai dua-duanya capek nyambukinya. Dia cuma mengucapkan satu kalimat, diulang-ulang, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, untuk menahan sakitnya. Dia mengatakan itu Bilal pengen baca surah Al-Ikhlas tapi belum hafal. Yang dia ingat dari surah Al-Ikhlas cuma ujung awal, ujung akhir. Bayangkan ada orang belum hafal Quran tapi keyakinannya luar biasa kepada Quran, itu bisa memberi kekuatan seperti Sayyidina Bilal.